Wih, kayak semadar itu teman-teman. Kayak semadar. Dia ngumpet di. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat siang. Jadi di siang-siang sekitar jam 2 sekarang, jam 2 siang. Jadi kita bakal nombak nyari ikan di area ini. Ikan-ikan yang terjebak ini di sini nih. Di akar bakau. Jadi pas siang tadi ini pasang tinggi segini nih. Segini nih di sini. Pasang ini dan sekarang surut. Biasanya suka ada ikan yang kejebak di sini teman-teman. Dan di tengah sana itu ada yang lagi cari bantunan juga ada. Di sana tuh di pantainya. Pasir ini, cacing pasir, cacing laut. Sini nih teman-teman. Suka ada kepiting juga. Ikan kecil-kecil, ikan rucah banyak. Ini kayak lubang udang mantis ini. Wih, ada ikan mati teman-teman. Ih, kerapu. Masih baru kayaknya ini. Ih, ini bekas dimakan kepiting ini. Kayaknya tadi siang ini. Tadi pagi ini kayaknya mati. Matanya ini masih bagus. Segar kayak ikan mati tuh. Semoga aja dapat hari ini. Ada yang kejebak teman-teman. Ini suka ada ularnya juga ini. Harus hati-hati. Soalnya saya nggak pakai sepatu teman-teman. Wih, ada itu. Ada. Wih, ada teman-teman. Ada. Ikan apa ini? Ikan apa? Kayak semadar. Kayak semadar itu teman-teman. Kayak semadar. Dia ngumpet di. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Langsung. Lumayan besar teman-teman. Alhamdulillah. Wow. Lumayan. Ikan julung-julung juga banyak. Ikan rucah. Nih, lihat. Udah banyak banget ya. Ikan kecil-kecil, teman-teman. Kecil-kecil. Wih, itu ada lagi kayaknya. Gerakannya itu. Kayak ikan, teman-teman. Ada gerakan ikan itu, teman-teman. Banyak banget ikan kecil-kecil. Ini. Sama kayak ikan yang tadi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kena kepala. Alhamdulillah.
Besar teman-teman. Sama kayak yang tadi. Alhamdulillah. Sama kayak yang tadi. Alhamdulillah teman-teman. Panen hari ini kayaknya nih. Banyak yang kejebak ikan kayak gini nih. Tombaknya jangan dilepas dulu, takut kabur teman-teman. Kalau udah talinya udah masuk, baru dilepas ini nih tombaknya. Bahaya ini. Bahaya kalau dilepas tombaknya dulu baru ini, nanti takut kabur teman-teman. Alhamdulillah baru dapat 2 ekor. Oke, kita cari lagi teman-teman. Kita ikut dulu di sini. Ini ikut dulu. Kita cari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cari lagi. Ini apa nih hitam? Wih, ikan mapi. Mati. Ini sejenis kayak barusan yang ditombak gitu, sama persis. Gak tahu kenapa ini. Ini udah dari kapan, dari kemarin kayaknya. Kepanasan, kejebak kepanasan kayaknya. Kayak kemarin. Lumayan besar ini tuh. Ada size 3 ekor sekilo kayaknya ini. Mati. Oke, kita skip, kita cari. Nah, yang di sini nih belum dilihat-lihat di sini. Semoga aja ada ikan. Biasanya ada kerapu ya, kerapu hitam gitu di sini. Kerapu bunga yang hitam. Jadi harus hati-hati juga di sini nih. Suka ada ini ikan batu yang masih kecil itu. Sama ular, takut keinjek teman-teman, harus hati-hati lah. Ini kayaknya ada teman-teman, ada teman-teman kayaknya. Ih, masih kecil, ikan kecil, kirain besar. Ada teman-teman, lumayan besar ini kayaknya. Lumayan besar itu tuh. Dia berat-berat. Lihat kan? Tunggu dulu. Tombak dari mana ya? Pelan-pelan, keburu kabur, takut kabur. Tombak dari belakang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kayaknya dapat kayaknya. Muncul teman-teman. Ih, muncul. Mana ikannya ya? Hilang. Muncul teman-teman. Nah, ini barusan ini. Lewat. Barusan udah kena tombak kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung gak bisa gerak. Tadi udah kena tombaknya nih sedikit. Bunyi perahu. Oh, nelayan jaring. Alhamdulillah.
besar nih. Oke, kita cari lagi teman-teman. Yang lain. Nemu ikan mati 2 ekor tadi. Cuman enggak bisa diambil lagi. Kalau matinya baru mati, enak. Masih bisa dibawa pulang. Lihat view-nya teman-teman. Lumayan ini teman-teman, besar-besar. Pantai Pulau Payangan teman-teman. Oke, kita pulang. Hunting sekitar berapa ya tadi? Sekitar 30 menitan lah. Lumayan. Kalau cuman mau cari lauk, tinggal ke Pantai Bakau cari ikan-ikan yang terjebak, teman-teman. Matang teman-teman, telat videoin tadi. Hasil nombak, hasil hunting di area mangrove tadi teman-teman. Lumayan lah.